Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Novi Arianti. Nah, kesempatan pada hari ini kita akan belajar memasukkan gambar atau ornamen ke Canva. Kita buka dulu untuk Canva. Terus kita bisa klik plus di sini ya. Ini ya, klik plus, tanda plus di pojok ini kita klik. Terus pilih untuk ukurannya mau yang apa. Ini pakainya yang Instagram aja. Setelah itu kita langsung klik plus di pojok sini ya, klik plus. Nah, di sini untuk memasukkannya bisa pakai stiker kalau mau ada yang bergerak-bergerak atau ilustrasi. Nah, seumpamanya mau masukin gambar Instagram nih, gimana Mbak caranya? Cari aja di ilustrasi sini Instagram. Seperti ini ya. Nah, ini muncul, tinggal diklik aja. Misalnya ini gini, tinggal taruh di sini. Atau misalnya mau Facebook, kita klik lagi ilustrasi, ketik aja di sini Facebook. Seperti ini ya. Nah, ini ada, silahkan pakai misalnya ini WhatsApp, kalau ada silahkan. Kalau enggak, seumpamanya Mbak kok ini kok saya cari enggak ada ya Mbak, terus gimana caranya biar bisa memasukkan gambar yang di sini enggak ada gambarnya, maksudnya di Canva-nya itu enggak ada. Misalnya kita klik di sini enggak ada, saya ini ada enggak WhatsApp. Oh, WhatsApp ada, misalnya apa ya, gini misal. Nah, ini kan nggak ada ya. Misalnya kalau mau masukkan itu gimana Mbak? Nah, kita langsung klik plus, terus kita kliknya gambar, terus gambar ini di tempat ya apa kita sudah menyiapkan terlebih dahulu dan kita potong. Misalnya ini di saya itu naruh biasanya di eraser. Nah, ini misalnya mau naruh strawberry Mbak, ini di Canva nggak ada kan? Jadi kita cari dulu, baru kita masukkan seperti ini misalnya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Selamat praktek.